Jajaran Ditbinmas Polda Jawa Tengah menggelar rakor Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP dan Pengguna Satpam tahun 2023 dengan tema Sinergitas Polri dan Abu Japi dalam rangka pengelolaan manajemen BUJP yang handal dan profesional di Semarang. Rakor tersebut dalam rangka mewujudkan profesionalisme BUJP guna meningkatkan sumber daya manusia Satpam yang unggul untuk terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di lingkungan kerja menuju Indonesia maju. Terlebih, kondisi serta situasi global saat ini yang sangat dinamis dan berjalan begitu cepat mengharuskan seluruh elemen untuk mampu bertahan dan melakukan inovasi dalam rangka menerapkan strategi efektif yang lebih produktif. BUJP atau Pengguna Jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Sebagai kepanjangan tangan Polri, Satpam dituntut untuk disiplin, tegas, mahir, dan profesional, serta memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan perusahaan. Diharapkan para satpam yang bertugas di banyak perusahaan atau instansi wajib memiliki standar kualifikasi yang ditunjukkan dengan sertifikat pelatihan Garda Pratama. Lalu masih banyak dikerjakannya kerja yang mereka sebut sebagai satpam, padahal belum menjadi satpam pengamanan, belum mengikuti pelatihan atau diklat Garda Pratama. Baik itu pembuatannya adalah harapan kami dari Ditbinmas, tujuan BUJP tidak hanya semata-mata mencari profit oriented, namun demikian tetap mengedepankan manajemen BUJP yang profesional serta pengelolaan satpam dengan baik. Yang kedua adalah optimalisasi peran BUJP, ulangi Abu Japi, sebagai mitra Polda Jawa Tengah dalam menetapkan kualifikasi BUJP dan juga pengawasan standar peningkatan mutu. Tim Liputan, Temanggung TV.